Dalam kontes libero terbaik, Ryohei dan Myeong Oh Kemyu mencetak 30 gol bersama-sama, yang berujung pada keputusan kematian mendadak. Dalam kematian mendadak, Ryohei berhasil dengan 8 dan Myeong Oh Kemyu berhasil dengan 5, menjadikan Ryohei sebagai pemenang terakhir. Ryohei berkata, "Saya tidak yakin saat bermain karena saya tidak bisa melihat apakah bola masuk. Tapi ketika saya memeriksanya setelah selesai, saya menang. Saya pikir kami menang bukan karena saya melakukannya dengan baik, tapi karena fans yang menerima bola melakukan tugasnya dengan baik. Terima kasih banyak. Saya akan membagikan hadiah uangnya. Saya berterima kasih kepada para penggemar yang telah memilih saya di tahun pertama saya, dan merupakan impian saya untuk tampil di panggung seperti ini. Saya sangat senang," katanya, "berterima kasih kepada para penggemarnya."